Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula KBRI Kuwait, di mana perwakilan diaspora Indonesia di Kuwait sedang menghadiri presentasi mengenai proyek strategis Nusantara, yaitu pesawat terbang R-80 yang dibawakan oleh Bapak Profesor Desra Firza Ghazvan selaku Chief Investment Officer dari PT RAI. Kegiatan ini bertema mewujudkan R-80 mengudara di angkasa bumi Nusantara. Acara ini dihadiri oleh sekitar 150 perwakilan diaspora Indonesia di Kuwait yang terlihat cukup antusias dalam mendengarkan presentasi yang dibawakan oleh Bapak Profesor Desra. Saat ini, perkembangan pesawat R-80 telah sampai pada tahap full-scale development atau pengembangan skala penuh yang sudah dilakukan dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Kunjungan Profesor Desra Firza Ghazvan ke Kuwait merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil pertemuan Duta Besar RI untuk Kuwait, Bapak Tatang Budi Utama Razak dengan Profesor B.J. Habibie beberapa waktu lalu dalam sebuah makan malam di kediaman Profesor B.J. Habibie. Pesawat R-80 merupakan pesawat murni buatan Indonesia yang diarsiteki oleh Profesor Baharudin Yusuf Habibie dan disponsori oleh PT Regio Aviasi Industri atau PT RAI dan dikerjakan oleh PT Dirgantara Indonesia. Kami ke Kuwait dan ke negara-negara GCC lainnya setelah dari Dubai Airshow adalah untuk mensosialisasikan dan menggalang partisipasi dan komitmen rakyat Indonesia terhadap program R-80. Harapannya adalah diaspora sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia ini 100% di belakang program pesawat R-80, mendukung dan menjadi protektor dari program R-80. Kami perlu suara rakyat Indonesia, kami perlu suara diaspora, kami perlu suara teman-teman di Kuwait untuk mensukseskan program pesawat R-80. Kami, diaspora Indonesia di Kuwait, menginginkan pesawat R-80 sebagai karya anak bangsa segera mengudara di bumi Nusantara. Diaspora Indonesia di Kuwait akan membantu baik moral maupun material semampu kami dan diharapkan dengannya hal yang sama dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Pemirsa, demikian liputan kami dari Aula KBRI Kuwait pada acara sosialisasi pesawat R-80. Saya Tangguh Adira Harjo, melaporkan langsung dari KBRI untuk Kemlu TV. Selamat malam.